Bagi wanita bernama Puan Syasyatan ini, dia sempat berkongsikan rasa sedih kerana rumah tangganya seakan-akan sedang diuji dengan berat. Difahamkan, suaminya sudah merancang untuk berkahwin baru dan isu ini benar-benar meranapkan tahap emosinya selaku seorang isteri. Dalam video pendek itu, dia terlihat menangis gara-gara hasil pemeriksaan kandungannya yang berusia 7 bulan agak merisaukan. Jelas doktor dalam nada marah, saiz bayi Puan Syasyatan lebih kecil daripada usia terkini manakala beratnya juga kurang normal. Merasa serba salah, tekanan yang dihadapi ibarat menjejaskan zuriat tersebut, wanita tersebut sempat meminta maaf.